Dari video amatir warga setempat dilaporkan banjir kembali terjadi di salah satu ruas jalan di Kota Angkang, Provinsi Shaanxi, Tiongkok. Sepanjang akhir pekan kemarin, sebanyak 106 kabupaten dan distrik di Tiongkok mengalami curah hujan yang tinggi. Hujan deras mengguyur kota sejak Sabtu, tanggal 21 Agustus tahun 2021 pagi. Hujan membuat jalan lumpuh serta merusak ladang dan ratusan rumah penduduk di Shaanxi. Dari tanggal 13 Agustus tahun 2021, tercatat 21 orang tewas dan 4 lainnya hilang saat hujan lebat mengguyur sebuah kota di Provinsi Hubei, Tiongkok. Di wilayah Suixian mengalami curah hujan total mencapai 503 mm dari pukul 21 Rabu hingga pukul 9 Kamis. Derasnya hujan menyebabkan kedalaman genangan air rata-rata 3,5 meter. Lebih dari 8.000 orang telah terkena dampak di kota. Bantuan bencana dan upaya penyelamatan sedang berlangsung, wilayah timur dan tengah Tiongkok, termasuk Shanghai dan provinsi Zhejiang, Jiangsu, Hubei dan Anhui, diperkirakan akan mengalami hujan badai yang kuat selama 2 hari ke depan. Masyarakat dihimbau agar selalu siaga dalam menghadapi bencana tersebut. Masyarakat juga dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan agar mengurangi penyebab terjadinya bila ada banjir susulan. Demikian berita kali ini saya informasikan. Terima kasih.